industri lah. Jadi apa untuk pengganti dari dulu kan pakai bahan kimia atau pengawet. Sekarang diusir, mungkin pakai teknologi dia. Kalau pabriknya dari besar, kalau bikin biru apa putih? Ya, kan warnanya hijau kan? Hijau, oh warna ya. Ini shiftnya berapa kali? Kita 2 shift kan? Jangan ada super liquidnya berapa? Karena kita juga cuma pada super liquid, otomatis pompa juga. Oke. Ya, memang saya ini keterlambatan liquidnya apa Ganjar itu masalah. Kalau dari pabrik sana, anu nggak ada penambahan kapasitas? Tiap hari memastikan bagaimana operasionalisasi posisinya. Kalau di sini kan distributor ini, ya. Distributor ya. Dari apa Surya Gas, dan kita sudah bicara, mulai kita paham proses yang ada di sini lancar. Anda bisa lihat di sana, memang sekarang kita memastikan suplai gasnya. Karena diambil dari Cikarang ya? Iya, Cikarang. Dari Cikarang yang biasanya satu minggu hanya 3 kali dikirim, sekarang sudah tiap hari. Nah, sekarang yang mesti kita petakan adalah, kalau sudah tiap hari masih cukup apa enggak? Kalau kurang mesti kita siapkan. Informasi yang bagus, tadi pagi kita sudah mendapatkan bantuan tangki, ya isotank itu kira-kira 5 untuk Jawa Tengah. Maka kalau itu bisa, harapan kita distribusi jauh lebih cepat. Memang dalam kondisi darurat ya terpaksa, trackingnya lebih cepat gitu karena tidak ada pipingnya yang bisa dipakai untuk mendistribusikan gas ini. Ya tadi ada masukan juga agar kita dengan perusahaan-perusahaan besar produsen oksigennya ini kita bicara ulang terkait dengan kuota. Sehingga nanti seluruh Jawa harapannya bisa tercover. Maka tadi malam saya lembagakan ya Satgas Oksigennya, saya buatin SK khusus. Kalau kemarin langsung bekerja, sekarang saya buatin SK agar kita bisa berkoordinasi antar perusahaan, para distributor, mereka kompak satu kondisi darurat, ya kita akan bisa suplai bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan cara-cara ini mulai pelan-pelan kita urai, dan di sisi hulunya seluruh rumah sakit kita minta untuk melakukan kontrol harian, terus nanti kita buatkan sistem, mudah-mudahan sistemnya Kamis besok mulai bisa dioperasikan. Kita kontrol juga.